Ismail Bolong akhirnya diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait kasus tambang ilegal sejak Selasa 6 Desember 2022 hingga Rabu 7 Desember 2022 dini hari. Hal itu disampaikan oleh Johannes Tobing, kuasa hukum Ismail Bolong. Dikutip dari Kompas.com, Johannes dan rekannya keluar dari gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 00.39 waktu Indonesia Barat, tapi Ismail Bolong tidak bersamanya. Saat ditanya soal penahanan Ismail Bolong, Johannes menegaskan bahwa kliennya masih dalam proses pemeriksaan. Johannes pun enggan bicara banyak soal pemeriksaan kliennya. Ia keluar dari gedung Bareskrim karena akan istirahat dan kembali ke Bareskrim siang hari nanti. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya memeriksa Ismail Bolong pada Selasa siang. Sementara itu, penyidik juga sudah memeriksa istri dan anak Ismail pada 1 Desember 2022. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.